Ya, kita beralih ke informasi yang berikutnya. Akibat terkendala cuaca buruk, proses evakuasi 10 jenazah korban kecelakaan pesawat Aviastar masih dilakukan melalui jalur darat. Dan rencananya seluruh jenazah yang berhasil evakuasi akan diterbangkan ke Lanut Hasanuddin Makassar. Sementara tim DVI Mabes Polri telah mengantongi data antemortem korban untuk proses identifikasi jenazah. Proses evakuasi korban pesawat Aviastar di Desa Gamaru, Pegunungan Latimojong, Kabupaten Luwu, terkendala cuaca buruk seperti awan tebal serta hujan. Seluruh jenazah korban jatuhnya pesawat Aviastar belum berhasil dievakuasi ke Landasan Udara Sultan Hasanuddin Makassar. 4 helikopter yang dikerahkan mengevakuasi korban terpaksa mendarat di Desa Ulu Salu dan harus menempuh perjalanan darat 15 km. Atau sekitar 45 menit karena lokasi jatuhnya pesawat di pegunungan yang terjal. Menurut informasi Basarnas, sejumlah titik di badan pesawat terbakar namun tidak hancur lebur. Pesawat jatuh dihempas angin kencang saat pilot meminta naik pada ketinggian 8.000 kaki. Selain mengevakuasi korban, tim Basarnas juga mencari keberadaan black box yang berisi flight data record beserta alat emergency locator transmitter yang menjadi alat penangkap transmitter ketika pesawat mengalami bahaya. Alat yang hanya dimiliki oleh Basarnas tersebut tidak berfungsi ketika Aviastar jatuh, sehingga Basarnas terus melakukan investigasi penyebab jatuhnya pesawat Aviastar. Sementara tim Disaster Victim Identification atau tim DVI Mabes Polri telah mengantongi data antemortem korban kecelakaan pesawat Aviastar. Data ini akan digunakan mengidentifikasi korban. Tim DVI Mabes Polri yang akan dipimpin satu ahli forensik sudah bersiap di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar, dan akan dibantu 18 tim dokter Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar. Data antemortem sudah dibawa oleh teman-teman, sehingga nanti pada waktu jenazah sudah sampai di Makassar segera dilakukan. Namun seluruhnya sudah siap, baik dari kami dari DVI Rumah Sakit Bayangkara, semuanya sudah siap. Sebelumnya pesawat Aviastar rute Masamba Makassar yang hilang kontak Jumat lalu ditemukan dalam kondisi hancur dan terbakar di pegunungan Pajaja, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Luwu dan Jakarta, tim MNC Media memberitakan.